Halo Sobat Kupas Tuntas, Turki menjadi salah satu negara yang ingin dikunjungi para wisatawan. Namun, ada banyak hal yang harus Sobat pertimbangkan jika ingin mengunjungi Turki. Hal tersebut antara Turki merupakan salah satu tempat yang penuh dengan budaya, arsitektur indah, situs bersejarah, dan makan-makanan yang lezat pastinya. Banyak orang tidak tahu banyak tentang negara ini. Nah, sebelum meyakini sobat pergi ke Turki, Kupas Tuntas sudah merangkum sederet tentang fakta negara Turki. Sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini ya sobat. Istanbul terletak antara Eropa dan Asia. Salah satu fakta paling menarik tentang kota terbesar di Turki, Istanbul terletak di Eropa dan Asia. Ini adalah satu-satunya kota di dunia yang melintasi dua benua, karena kota ini terletak di Bosporus, selat yang indah dengan satu sisi di Eropa dan sisi lainnya di Asia. Selain itu, sisi Eropa, Istanbul terbelah menjadi dua oleh saluran masuk Tanduk Emas. Distrik Istanbul masing-masing memiliki suasana dan karakter tersendiri. Sobat dapat menemukan sebagian besar situs terkenal di kota tua, Sultanahmet dan sekitarnya. Selain itu, ada daerah Penar dan Balat yang memiliki pesona bobrok dengan jalan berbatu yang menghadap ke Tanduk Emas. Turki memiliki salah satu mal terbesar dan tertua di dunia, Grand Bazaar. Jika sobat suka berbelanja barang-barang lokal dan membeli souvenir saat bepergian, sobat akan tertarik untuk mengetahui Grand Bazaar di Istanbul dengan nama resmi Kapalı Çarşı. Dalam bahasa Turki sudah ada sejak tahun 1455, menjadikannya yang tertua pasar di dunia. Orang Turki suka minum teh. Meskipun Turki adalah penggemar berat kopi Turki, mereka juga menyukai teh. 96% penduduk Turki minum satu cangkir teh setidaknya setiap hari, dan mereka melakukan ini dengan cara khusus. Saat mereka minum teh, orang Turki mengisapnya dari gelas kecil berbentuk tulip. Untuk menikmati kebiasaan lokal ini, cobalah berbagai rasa teh yang tersedia. Memesan satu dengan sarapan atau setelah makan, duduk di bawah sinar matahari dan melihat bagaimana matahari menembus kaca sebelum sobat meminumnya. Ada lebih dari 80.000 masjid. 99% orang Turki adalah Muslim. Itulah sebabnya jumlah masjid di negara ini adalah 82.693. Ada beberapa masjid mengesankan yang terbuka untuk wisatawan. Salah satu yang paling menakjubkan adalah Masjid Sultanahmet di Istanbul. Masjid ini yang dikenal sebagai Masjid Biru, megah dan mempesona, dengan langit-langit yang menjulang tinggi dan ubin yang indah. Turki adalah rumah bagi pegunungan besar. Hanya karena ada beberapa daerah pantai yang indah di Turki, bukan berarti sobat tidak dapat menemukan pegunungan yang indah di negara ini. Lebih dari 130 puncak lebih tinggi dari 2.900 meter, dan ada hampir selusin resort musim dingin yang dapat sobat kunjungi, sehingga sobat dapat menikmati kesenangan salju dan musim dingin di Turki. Gunung tertinggi di Turki adalah Gunung Ararat dengan tinggi 5.165 meter.